Mr. Geraldine Bailey, penemu Ariel. Seorang guru SD yang menemukan jenazah Ariel di sungai Arle, Swiss, saat ia sedang berjalan pagi menuju tempatnya mengajar. Ia langsung menelepon pihak kepolisian dan akhirnya jenazah Ariel bisa diangkat dan diselamatkan dengan baik. Mohon carikan ibu guru itu arahan saya ke tim di Bern. Saya berkewajiban mengaturkan terima kasih sebelum pulang ke tanah air. Mohon carikan ibu guru itu arahan saya ke tim di Bern, Swiss. Saya berkewajiban mengaturkan terima kasih sebelum pulang ke tanah air. Alhamdulillah, menunggu selesai ia mengajar jam 11 tadi kami bertemu dan saya haturkan rasa terima kasih saya. Tulis akun Instagram Ridwan Kamil. Kami warga kota Bern, Swiss tahu semua tentang berita Ariel. Jadi saya tiap jalan kaki selalu melihat ke arah sungai Arle, Swiss. Dan ternyata saya yang menemukannya, turut berduka cita ya Pak. Ibu Geraldine, kalau ingin berlibur ke Indonesia tolong kabari saya. Nanti semuanya saya yang urus sebagai rasa terima kasih kami. Kira-kira begitu perbincangannya. Ariel kesini niatnya mau belajar. Akhirnya takdirnya diselamatkan oleh seorang guru pengajar yang baik hati dan sederhana. Dan ke Mr. Geraldine Bailey, hatur nuhun, terima kasih. Perkenalkan, saya Emil Kamuntas, saya berasal dari teknik mesin ITB. Dan alasan saya untuk masuk ke Jabar Berkat Zilenial adalah karena saya ingin berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Barat, sehingga dapat membantu mereka menyelesaikan masalah di keseharian mereka. Lalu teman-teman, saya mengajak kalian semua, anak-anak muda Jawa Barat, untuk bergabung bersama kami dengan tagar, kami muda, siap aksi!